Baik Bapak Ibu, di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang finishing animasi pembelajaran. Ini kita dimulai dulu dari insert audio rekaman yang kemarin Bapak Ibu sudah rekam, kemudian mengatur animasi, mengatur transisi, mengekspor ke video, serta ada insert mengisi background musik. Nah, di sini kita memulai dulu dari insert audio rekaman. Ini saya rekam dari judul ini ya. Kita akan masukkan dari judul. Ini kita ke menu insert. Ini insert, kemudian di sebelah kanan ada audio. Audio on my PC. Nah, di sini pilih audionya, ini yang pertama, ini seperti ini. Nah, ini sudah muncul, kita tarik saja keluar slide-nya ya. Kemudian untuk yang diatur itu tidak perlu ini, karena ini cuma di satu slide ini saja. Kemudian bisa di trim audio. Nah, ini untuk mengatur mulai sampai akhirnya ini, karena ada kosongnya, kita geser ini. Nah, di sini juga kita permainan bola besar pelajaran PJOK semester 1 kelas 7. Nah, seperti ini. Kemudian dilanjut ke slide berikutnya. Insert, kemudian audio on my PC, ini yang kedua. Seperti ini, jika perlu di trim silahkan di trim, jika tidak apa-apa. Seperti ini ya. Selanjutnya ini juga ada cara yang lain, dengan cara klik kanan. Klik kanannya di sini aja ya, di lembar kosong ini yang kosong, klik kanan. Oh, mohon maaf, tidak ada. Ternyata di, kalau di sini susah juga ya. Berarti kita tetap dengan cara yang insert ini saja supaya lebih mudah. Insert, kemudian audio on my PC. Yang ketiga, ini digeser seperti itu terus. Menu insert audio. Insert lagi, jadi ini di insert sampai selesai ya Bapak Ibu. Ini jangan lupa digeser. Insert lagi audio. Nanti kalau ini speakernya ini tidak digeser, ketika memulai videonya nanti ada di sini, jadi muncul iconnya. Nah, insert lagi sampai selesai, digeser, insert lagi. Ini juga kalau misalnya mau di preview juga boleh, ini langsung di sini. Permainan bola voli adalah salah satu jenis permainannya yang menggunakan nah, tangan. Salah ya. Sehingga inti dari permainan untuk ini kalau salah seperti ini kan teknik dasar permainan sepak bola, nanti dimasukkan ke ini kan permainan bola voli. Nah, ini di cut saja atau Ctrl X. Kemudian pilih slide-nya,
Nah, di sini paste seperti ini. Kemudian lanjut lagi ke insert audio. Kemudian lanjut terus sampai selesai. Insert audio. Nah, ini tadi karena kemarin waktu perekamannya ada kesalahan dalam perekam, jadi perlu di trim ini ya. Ini di trim seperti ini. Lanjut terus sampai selesai. Jadi audionya kalau bisa sebenarnya diganti dengan nama slide-nya seperti itu supaya lebih enak untuk mencarinya. Dilanjut sampai selesai ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi ke mengatur animasi. Ini saya ajarkan beberapa saja. Ini untuk misalkan ini animasi judulnya. Ini dipilih dulu, judulnya ini dipilih. Kemudian ke tab animation. Tab animasi. Nah, ini bisa ditambahkan animasi misal fly in seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika jadi video nanti ada yang bergerak. Yang bergerak apanya? Judulnya. Ini kemudian misalkan fade. Nah, seperti itu disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu ya. Untuk gambar ini boleh, kalau yang GIF atau yang gambar gerak tidak perlu. Seperti ini kan, kalau ini GIF, GIF yang kemarin sudah Bapak Ibu download ya. Ini kalau ini misalkan diberi ini zoom misal, nah seperti ini. Nah, kemudian karena ini kan mulainya masih on click ya, ini untuk mengaturnya ke animation pan, masih di tab animation. Kemudian tab animation pan, menu animation pan ini diklik. Nah, di sini, nah ini kan masih on click semua.
ini diganti ke after previous gitu saja. Ini juga audionya juga dimulai with previous, tapi ini diganti ke digeser yang paling depan, jadi ketika slide-nya mulai langsung ada audionya. Ini ya, digeser di sini yang di animation pen ini. Jadi semua juga seperti itu, yang ada audionya. Kita mengaturnya di sini di animation pen ini. With previews digeser seperti itu. Jadi kalau dibuat video nanti semua harus otomatis, tidak boleh on mouse click. Ini kalau seperti ini boleh, kalau misalkan with preview seperti ini enggak digeser enggak apa-apa. Ini dilanjut sampai akhir. Ini ya with preview seperti ini. Jadi dari slide awal sampai akhir ya dilanjut seperti itu. Kemudian kita akan mengatur transisinya. Nah, transisi ini nanti ketika kita memulai video, mengeplay dari slide pertama ke slide selanjutnya, kedua, ketiga sampai selesai, itu nanti ada transisinya, tidak cuma gambarnya langsung ganti gitu. Jadi ada proses transisinya. Ini bisa dipilih wipe boleh. Saya contohkan ini saja, reveal seperti itu. Saya kurang pandai bahasa Inggris. Jadi ini bisa langsung untuk semuanya. Ini bisa milih salah satu, misal reveal ini. Kemudian ini ya, on mouse click-nya dihilangkan centangnya. Nah, after-nya ini saya biasanya diisi 2. Jadi ketika semua animasi di slide itu selesai, ada animasi ataupun audionya selesai, setelah 2 detik berganti ke slide selanjutnya seperti itu. Ini sekarang kita akan mengubah semuanya transisi ya, semua transisi dari 1 sampai slide 22. Ini punya saya 22. Ini sudah milih ya, sudah reveal, kemudian afternya 2 detik, kemudian ini apply to all, jadi semua otomatis seperti itu. Kemudian karena belum ada musik latar belakang ya, latar belakang musik atau background musik, ini kita mengisi background musiknya. Caranya sama seperti menginsert audio, ke menu insert, kemudian audio, tapi ini di slide pertama ya, di slide pertama dahulu, kemudian insert audio on my PC, kemudian pilih audionya. Ini saya pilih yang ini. Oh ya, audionya silahkan download dimanapun asalkan yang berupa instrumental, yang hanya alat musik, tidak yang ada vokalnya, karena kalau ada vokalnya nanti mengganggu proses siswa belajar. Nah, ini juga kita geser ke luar slide-nya, di luarnya seperti ini. Nah, kalau ini pengaturannya beda seperti audio rekaman tadi. Ini yang start ini ya, ini di menu playback, karena sudah mengklik icon atau gambar speakernya ini otomatis ke playback. Kemudian untuk startnya ini ya, ini dipilih yang automatically. Nah, kemudian dipilih yang play across slide, kemudian hide during show. Jadi nanti disembunyikan tombolnya, tapi ini karena kita sudah di luar slide jadi sudah otomatis tersembunyi.
Kemudian play in background ini dipilih seperti ini. Ini nanti dari slide pertama sampai terakhir nanti ada musik instrumentalnya seperti itu. Ini prosesnya sudah. Sekarang kita export ke bentuk video. Nah, ini untuk yang versi Office 2013, 2016, 2019, Office 365 ini caranya bisa langsung seperti ini ke menu file. Kemudian export ini ya, export. Create a video. Nah, ini resolusinya jangan tinggi-tinggi ya. Ini saja 720. Supaya jernih gambarnya. Kemudian second span on each slide ini 0 saja. Seperti ini. Hanya mengatur resolusi dan second span on each slide-nya ini. Kemudian langsung create video. Nah, di sini kita memilih foldernya. Ini saya pilih di folder video pembelajaran animasi ya. Ini misal diberi judul permainan bola besar. Nah, seperti ini. Kemudian save. Nah, di sini di bawah ini ada prosesnya ya. Ini ditunggu sampai selesai. Dan hal yang penting ini yang ini jangan diklik ya, ditunggu sampai selesai ini. Ini nanti ada prosesnya, ini ada yang bar putih ini jalan ini sampai selesai seperti itu. Jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai, nanti jadi video. Nah, itu nanti jadi produk akhirnya Bapak Ibu pada pelatihan video pembelajaran animasi menggunakan PowerPoint seperti itu. Jadi sekian materi pada pertemuan ini. Terima kasih.